sederhana atau bahkan kaya bukan merupakan kemauanku. Hidup bersama adikku adalah jalan terbaik yang sudah Allah berikan. Almarhum ayah dan almarhumah ibuku semasa hidup, mereka sudah banyak mengajariku dan mendidikku sedewasa sekarang. Bermain adalah impianku. Tak banyak hal yang bisa aku lakukan dengan teman-teman seumuranku, karena adikku membutuhkan aku. Kehidupan sederhana kami kadang membuat adikku sedih. Aku dan adikku berbeda dengan anak-anak lain yang seumuran dengan kami. Terkadang untuk jajan aja kami kekurangan, sedih. Tapi aku sebagai abang harus bisa membahagiakan adikku. Mencari brondolan atau sisa-sisa kelapa sawit terkadang kulakukan demi adikku. Panas, capek, kadang selalu aku rasakan. Cuma saat ini, adikku adalah satu-satunya harta yang sangat berharga. Kesederhanaan keluarga kami, Allah selalu kaya dengan rezekinya.